Perempuan mestinya di rumah tidak bekerja. Perempuan itu di rumah saja. Jangankan untuk bekerja di luar, membawakan air minum tamu pun tidak. Bila dia dah buat, dia panggil, "Hai pembantu, nih bawa kepada tamu." Tapi kerana Islam ini agama rahmatan lil alamin, maka Asma memikul makanan unta di atas kepalanya. Asma saudara kandung Aisyah. Nabi Muhammad SAW menengok Asma, Nabi menolong Asma membawa pulang ke rumah. Itulah dalil perempuan boleh bekerja kerana Nabi tidak melarang Asma. Seandainya Nabi melarang, "Hei Asma, pergi balik." Haram. Haram perempuan bekerja. Perempuan boleh bekerja kerana Nabi tak melarang Asma, tapi dengan syarat izin suami. Yang rugi laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang muntah-muntah ngidam laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang mengandung 9 bulan 10 hari laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang melahirkan anak meregang nyawa, mati resikonya, laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang mengandung malu keluarga ditengok, hamil tak punya suami, laki-laki apa perempuan? Masih mau juga lagi pacaran? Bodoh. Udah muntah, malu, meregang nyawa, tak punya kehormatan, tak punya harga diri, mau juga dibonceng laki-laki, goblok. Makanya misalnya dalam satu ruangan itu isinya kok perempuan semua, pasti banyak laki-laki yang nginceng. Tapi kalau dalam ruangan itu isinya laki-laki semua, gak ada perempuan yang nginceng, kecuali perempuan sakit jiwa. Karena ini tabiat, laki-laki itu suka nginceng, perempuan lebih suka diinceng. Laki-laki itu suka melihat, kalau perempuan lebih suka di. Laki-laki itu suka memperhatikan, kalau perempuan lebih suka diperhatikan. Semakin diperhatikan, perempuan itu semakin suka. Semakin diperhatikan, perempuan itu merasa semakin dicinta. Makanya bapak sebagai suami harus sering-sering memperhatikan istri, biar istri merasa disayang, merasa dicintai. Engko tekan omah praktek no. Perhatikan istrimu, sawangan, pandeng, nek perlu aja kedep, diurut tekan dhuwur menisor. Wong wedok enggak seneng terusan keloket. Ben nesu yo ben. Kate orang mbok bekali ilmu agama sing kuat, iman sing kuat. Wis nek wis mati gak kira iso ndongake sampean. Paling gelem mara kuburan, ora kira ngaji ming diputerno HP kowe. Yo Yasin tapi sing maca HP kuwi. Ramah ke. Sorry. Lek bocah lulusan pondok, Bu. Bu. Mulih kon ngarit. Siap kon ngedos. Kon menek kelopo. Kon dadi kuli bangunan. Wis tok kon nopo lu siap? Ya anakmu misalnya lulusan fakultas kedokteran, mulih kon ngarit nek wani. Isin, kon beca isin, nek santri siap, soalnya santri kan rapat yang dua isin. Bukti wong mati ini ku ngerti jenengan kirimi dongo. Ayo, sani tak takon. Lan jenengan liwat kuburannya simbah-simbah niku, disunahke uluk salam napa mboten? Angge, assalamualaikum ya ahlal kubur, atau assalamualaikum ya ahlat diyar. Tak takon, uluk salam niku hukumi napa pak? Sunnah, jawab salam hukumi wajib. Berarti salame awake dhewe dijawab mboten kali ahli kubur. Dijawab kok kula mboten krungu Gus, yen krungu awakmu mlayu. Mbok Rafiq langsung minggat mesti. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Waalaikumsalam. Mlayu adek padake. Malah iso setruk Rafiq kok malah. Selama perintah suami tidak bertentangan dengan perintah sang pencipta, dan perintah suami tidak bertentangan dengan fitrahmu sebagai seorang wanita, taat dan patuh. Lagi masak dipanggil suami, matikan kompornya. Lagi naik motor mau keluar dipanggil suami, masukkan motornya kembali. Itu surgamu yang memanggilmu, bukan orang lain. Kadang-kadang kita taat sama atasan, sama suami, enggak taat.
Bahkan urusan ranjang ini buat semuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh wa in kanat ala qatab, walaupun perempuan di atas motor, di atas kendaraannya, di atas unta, kok dipanggil sama suaminya, turun. Dan ingat, suamimu ini bayi besar. Kalau bayi kecil nangis dibiarin, nanti diam sendiri. Tapi kalau bayi besar akan menimbulkan permasalahan dalam rumah tangga. Angger minggu tuku, mulane mas-mas, bapak-bapak, sama nojo ayem-ayem, nek ketoke bojo sampean ra tono pasar, mbok pikir ngono ku ra tuku klambi online. Lah wong wedok to cathik-cathik seragam, diluk-diluk seragam, yasinan seragam, tahlilan, manakipan, istighosahan, sholawatan, pengajian, rasan-rasan. Ini saya nama berai ini raka rohan. Nanggo klambi kudu setel kok. Duwur warnane iki ngisor kudu ngene. Nggo kudunge kudu ngene. Sandale kudu ngene. Behane kudu ngene. Lagi ini sing wedok-wedok. Apa rene mang nek nganjir nang ngarepe ngilon ya ora trimo setengah jam. Lah nek wong lanang mbok klambenan karo melayu biasa. Nek wong wedok masyaallah pakai lulur, pakai mangir, pakai lotion. Wedake rangkep papat.